dalam rangka meningkatkan produksi yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat petani, maka Koperasi Gorontalo Utara melakukan demplot, ya, bagaimana melakukan proses menanam jagung yang baik dan benar dari segi manajemennya sampai kepada pemasarannya. Nah, oleh karena itu ini demplot kurang lebih 20 hektar yang kerjasama dengan masyarakat, dan hari ini tentu ini melihat produksinya kurang lebih 8 ton ya untuk per hektar dibanding sebelumnya hanya 3 ton. Nah, oleh karena itu dengan demplot ini kami mengajak kepada para petani untuk melihat kondisi bagaimana cara menanam dan lain sebagainya sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Dan ini kami akan tularkan se Gorontalo Utara. Jumlah areal ya Gorontalo Utara untuk potensi jagung 35.000 hektar ya. Dan mereka para petani rata-rata mendapat subsidi dari pemerintah hanya kurang lebih 40%. Sehingga 60% ini mereka membiayai sendiri dan mereka tidak mampu untuk membiayai itu. Oleh karena itu ini butuh pendanaan ya, bantuan dari pemerintah melalui dana KUR ya, terutama dari perbankan. Karena kalau kita berharap subsidi, saya kira ini tidak mencukupi, dan di satu sisi juga kita mengurangi beban pemerintah. Oleh karena itu kami mencoba, Koperasi Gorontalo Utara akan bermitra dengan perbankan untuk mengakses para petani yang tidak mampu untuk membiayai areal untuk menanam jagung.